1, 2, 3, 4. Muka lu jontor. Superman, Superman. Aku datang untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Awas, jangan dibawa. Hah? Gue menasai. Ada apa nih manggil-manggil? Ada yang bisa saya banting? Tolongin saya, Mas Superman. Tolongin apa? Saya mau berak. Tolong jagain anak saya bentar. Lah, udah gila kali. Superman nih, superhero nomor 1 sekerajaan Majapahit. Masa suruh jagain anak? Harga diri nih. Batman lihat saya bisa diketawain sampai kiamat. Tapi saya udah kebelet banget, Mas. Ini dari tadi nongol aja saya sodok-sodok biar nggak keluar. Lo pikir kue putu pakai disodok-sodok? Udahlah, bawa aja anaknya ke sana. Trauma, Mas. Trauma kenapa? Nggak ada penjahat di sini. Udah ketangkap KPK semua. Bukannya gitu, Mas. Kalau berak di WC umum kan biasanya gantian sama orang-orang lain. Biasanya pintu kan diketok-ketok. Alah, kenapa emang kalau pintu diketok-ketok? Pernah saya berak bawa anak. Lagi asik-asik, pintu diketok. Saya panik. Anak saya siram, tai saya gendong bawa pulang. Pesikur! Untung anak saya nggak hanyut jauh, Mas. Kamu berdosa banget. Bisa-bisanya lo nggak bisa bedain mana anak sendiri, mana tai. Yah, namanya juga grogi diketok-ketok, Mas. Alah, alasan aja lo. Orang tua macam apa lo? Kasihan bener bayi mungil lucu-lucu gini di si... Lu bantai! Kenapa anak kamu bentukannya gini? Jadi gini, Mas, ceritanya. Sini-sini, saya ceritain. Ceritanya gini, Mas. Mbak? Iya, Mas. Jadi berak gak lo? Malah ngajakin ngobrol. Wah iya, Mas, saya lupa. Saya belet berak banget udah, Mas. Tolong jaga anak saya ya. Enggak. Aku ini Superman. Masalah yang kutangani masalah berat. Melindungi bumi dari nuklir, monster, alien, dan apapun yang mengancam bumi. Saya kasih 10.000, Mas. Oke, saya jagain. Oke. Nah, ini bocah pas lahiran keluarnya lewat pantat apa gimana sih? Aneh bet, tapi untungnya dia tidur. Ada orang teriak-teriak minta tolong. Aku harus segera ke sana. Tunggu sebentar ya, Nak. Tak akan kubiarkan ini terjadi. Rasakan ini. Tendangan super ultraviolet penghancur raga sukma bersama flora fauna. Berisik loh, teriak-teriak deket bayi. Jadi bangun kan dia? Kalau mau teriak jauhan dikit ngapa? Dasar enggak peka. Superman, Superman. Jubah orang main tarik aja lo. Kecekek lah gue. Ya. Udah gak bener dong aku. Gak bener. Salah dong aku. Salah lah. Kalau udah ngelakuin salah, apa yang harus dilakuin nih? Minta maaf lah. Ya udah cepet minta maaf. Cepet. Iya. Maafin saya ya bang. Cium tangan. Kenapa gue yang minta maaf? Yang salah kan lo, babi. Apa sih? Udah nyampe sejauh ini. Dan dia pura-pura bego, gak ngerti apa-apa. Bodoh lah, tai, babi, sedotan tinja. Gue mau balik. Bentar. Apa lagi sih? Kok tolongin aku, Superman? Enggak. Please lah. Enggak. Ayolah. Enggak. Masa nolongin orang susah gak mau? Enggak. Masa? Enggak. Aku ada video 19 detik nih. Kirim share it. Mau minta tolong apa kau anak muda? Tidak ada kata gagal dalam kamu superhero ku. Kau minta tolong apa nak? Sebut saja. Sebut. Sapiku naik pohon gak bisa turun. Kenapa pula ya itu sapi naik pohon? Umumnya yang naik pohon kan kucing. Aduh. Tolong sapiku, Superman. Ceritanya gimana dah? Kenapa jadi gini? Aku nggak tahu, Superman. Aku tadi pergi bentar. Balik-balik udah gini. Nah, bisa-bisanya pemilik nggak ngerti kelakuan sapinya. Aku bener-bener nggak tahu, Superman. Sapi, tadi gimana kok kamu bisa di atas pohon begini? Jadi gini ceritanya, Bang. Alah, aku tadi kan lagi jalan-jalan di sini. Tiba-tiba adalah capung ku tengok. Mukanya ngeselin kali lah, Bang. Kayak ngejek kali lah ke aku, Bang. Jadilah aku kejar, mau ku tumbuk muka dia tuh. Dia naik pohon. Aku kejar lah naik. Terus, aku nggak bisa turun, Bang. Wih, lagi nyantai nih, Bet. Nyantai. Nggak keliling lo. Siang begini mah gue off. Ntar malam nah baru dah kerja lagi. Basmi penjahit. Penjahat? Nah, itu lu tahu. Ya elah, Bet. Parah lu. Udah suara serak kayak Karni Ilyas masih ngerokok baik lu. Tobat ngapa, Bet? Tobat. Ini bukan rokok. Apa?
Ini obat nyamuk. Lah ngapa obat nyamuk lu isep? Lalu enggak lihat kita mancing di kebun banyak nyamuk mondar-mandir? Ya ngapain lu isep juga sampai batuk-batuk? Digeletakin doang juga keluar asapnya. Ya hitung-hitung nyicipin. Gimana, Cuk? Enak? Pahit. Buang-buang anak baik, orang anak pendidikannya blabar pisan. Serahkan uangmu. Kalau tidak, apa? Nyawamu gantinya. Jangan bang, jangan. Cepat serahkan uangmu. Jangan bang, jangan ambil uang saya. Kalau abang mau, apa? Perkosa saja aku bang, aku ikhlas. Kalau enak malah minta nambah. Widih, najis. Canda bang. Cepat serahkan uangmu. Orang usah kakin bacot kue, beli decision. Tolong, tolong, aku mau diperkosa. Jeroan bebek. Kau teriak yang betul lah. Aku datang ke sini mau ngerampok. Gak ada lah aku bilang aku mau perkosa kau. Jangan kepedean lah. Muka kau gak bisa bikin orang nafsu lah. Muka kayak bandelman begitu. Wah Bet, lihat. Itu adalah simbol minta pertolongan. Sepertinya di dekat sini ada yang minta pertolongan. Baiklah, ayo kita. Lanjutkan mancingnya. Ayo kita ke sana. Ternyata kau datang ke sini, Batman. Tolong aku nih. Udah ditawarin benar-benar malah mulu nih ya. Tapi nggak tahu jualan Batman muka bang Batman. Batman, tolongin aku, Bat. Lepasin, lepasin. Ada apa nih, ada apa nih? Inilah bang. Aku datang ke sini kan mau merampok dia nih. Dia nggak mau lah aku rampok. Malah dia minta aku perkosa dia bang. Alamak. Bilangin lah bang, bilangin. Gini loh mas, kalau kamu dirampok ya nolak-nolak aja. Jangan malah minta diperkosa. Mas? Apa? Gak dia, gak lo, laki-laki emang semua sama aja ya. Jangan lupa kalau betul. Bangsan ya pecah. Lepasin gue. Bahaya kali di sini bang. Ayo pergi.